Saudara dorang guna mensinkronkan dan memantapkan sejumlah program dari masing-masing OPD di Pemkab Jayapura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura melaksanakan Musrembang 2018. Bupati Jayapura membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Jayapura Senin 5 Maret 2018 kemarin. Dalam Musrembang Tingkat Kabupaten Jayapura ini dibahas tentang sarana-prasarana, pariwisata dan pemberdayaan kampung. Bupati Jayapura Matius Awaitau, usai membuka Musrembang Tingkat Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari berbagai fasilitas-fasilitas tertentu sebagai faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi. Ini kan dua fasilitas umum yang sangat sentral karena kemajuan suatu daerah ini harus ada fasilitas-fasilitas tertentu yang menjadi pemicu untuk bisa mendorong pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha lain di sekitar itu. Bayangkan aja kalau bandara ini sudah didarati oleh Airbus dalam waktu dekat atau membuka jalur dengan negara lain langsung, itu sudah harus ada sesuatu yang bisa dinikmati atau bawa keluar. Kemudian pelabuhan Depapri juga begitu. Nah, kita harus berpikir satu sesuatu yang besar ke depan. Kemudian kita coba bertahap apa yang kita bisa lakukan tahun ini dan bisa lakukan tahun ini. Selain pertumbuhan ekonomi, dibahas juga tentang sistem database berbasis IT yang mana pemerintah Jayapura telah bekerja sama dengan pihak Telkom Pusat. Bupati Matius mengajak seluruh jajarannya di pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk berpikir kepada sesuatu hal yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Musrembang ini dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan OPD, serta stakeholder lainnya di lingkup Kabupaten Jayapura. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Andrew Waria, iNews Jayapura memberitakan. Sekelompok orang tak dikenal keroyok kurir jasa ekspedisi. iNews Papua akan kembali setelah kita lihat yang satu ini.